saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami-kami, kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Ya.